Setelah beberapa pekan yang lalu, di Kelurahan Pampang, Kecamatan Palian, viral tentang arke wisata semangka dan melon. Kini di Padukuhan Sumbermulyo, Kelurahan Kepek, Kapaniwon, Wonosari, juga akan membuka arke wisata. Dengan bertajuk Pilih, Petik, dan Timbang Sendiri, besok Sabtu 14 Desember 2019, di Padukuhan Sumbermulyo akan membuka arke wisata untuk menyambut panen perdana melon oren. Di lahan seluas 1 hektar, Padukuhan Sumbermulyo, Kelurahan Kepek, siap panen melon oren. Melon oren yang siap panen untuk Sabtu 14 Desember 2019 mendatang adalah sebanyak 1 ton dengan harga Rp10.000 setiap kilogramnya. Sabtu minggu besok kita menawarkan yang paling utama memang panen melon ini, dan yang kedua kita nanti juga ada mendirikan tenda-tenda untuk ibu-ibu PKK yang akan berpartisipasi untuk berjualan makanan-makanan mungkin tempo dulu, Mas. Nah, sambil membuka nanti adanya Taman Patung Sapi yang dalam pembenahan, yang insya Allah kedepannya nanti akan menjadi satu objek wisata tersendiri, Komplek Kampung Tahu Sumbermulyo. Informasi dari Pak Ijan nanti bersama teman-teman, besok mulai jam 8 itu sudah dibuka sampai dengan selesai. Minggu kalau memang masih tersedia melonnya, karena memang kebetulan ini sudah beritanya sudah kemana-mana, tapi harapan kami Sabtu Minggu tetap ramai. Tapi kalau memang melonnya Minggu sudah, Sabtu sudah habis, ya kemungkinan hanya hari Sabtu saja. Mengenai pengelolaan besok Sabtu, Sabtu Minggu itu antara panen melon, ini kita kelola bareng dengan pemuda-pemuda yang ada di Sumbermulyo, Mas. Karena ini merupakan satu langkah teman-teman untuk menuju prospek kedepannya yang lebih bagus. Karena kebetulan teman-teman dari Pemuda Sumbermulyo sedang membentuk Pok Darwis yang kebetulan ini berada di tanah kas desa yang kebetulan dikelola oleh Mas Ijan, yang merupakan satu inspirasi bagi para pemuda memanfaatkan lahan yang memang perlu orang-orang yang punya jiwa membangun untuk Dusun Sumbermulyo tercinta ini, Mas. Ini kan kurang lebih 1 hektar, tapi dibagi 2. Sing separuh untuk melon, separuh untuk kacang sama lombok. Panennya itu metik sendiri, nimbang sendiri di lahan. Pertama-tama ini kan maunya kan lahannya gersang. Cuman apa ya, gue tuh suket-suket loh, Mas. Terus tak bikin ini nyetren melon sama kacang sama cabai. Lah kenyataannya berhasil. Tadinya ini tanah nganggur, ini kah anu kas desa. Suka dukanya ya, Mas. Tadinya kan ini kan cuma tanah kosong, tanah gersang, banyak sukete. Terus saya berpikir kalau umpamanya ditanami melon apa semangka itu kan bisa, pendapatannya bisa tambah lah istilahnya. Terus masalah biaya ya banyak. Ilmunya dari YouTube. Cuman lihat-lihat YouTube itu, terus coba-coba. Kenyataannya berhasil. Enggak ada bakat sebetulnya. Tapi ya, cuma iseng-iseng lah. Suka dukanya ya kalau enggak jadi. Kalau enggak jadi kan gagal. Pernah? Pernah. Berapa kali, Pak? 1 kali. Waktu saya tanami brambang itu gagal total.
Imaman Umatari mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.